akan buka, akan potong. Semuanya, semoga badan saya selalu. Di video kali ini saya mau membuat bolu pandan sponge cake mix. Ini satu bungkus, 3 butir telur. Saya tambahkan Milo, susu Indomie cair, minyak goreng. Langkah pertama, saya siapkan wadahnya. Telurnya saya pecahkan. Tuangkan minyak goreng. Kemudian diaduk sampai rata. Cair sedikit, sedikit saja ya. Terus dengan kemudian ini bubuk Milo saya masukkan. Setelah adonannya sudah tercampur rata, saya siapkan loyang yang sudah diolesin dengan minyak atau margarin. Kemudian
Kemudian ini kukusannya sudah saya siapkan. Saya langsung masukkan. Kemudian ditutup. Sambil menunggu bolunya matang, jangan lupa subscribe, komen, dan like di bawah video. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video saya. Bolu panda sponggonya kita buka. Sudah matang. Pandannya sudah matang ini. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti video saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Seperti inilah cara saya membuat bolu pandan. Terima kasih, semoga bermanfaat.